Assalamualaikum semua. Baru-baru ni, Makcik Basikal and Team ada berkayuh bersama sahabat touring kami iaitu Syed. Dan ada perkongsian yang Syed nak kongsikan bersama kita semua. Sebenarnya dari kecil lah. Dari kecil memang minat berbasikal. Lepas tu saya serius dalam bidang berbasikal sejak tahun 2007 kalau tak salah saya lah. Masa tu saya berada di Sabah lah. Kat sana macam-macam jenis basikal lah saya dah main. Mountain bike, gravel, road bike, downhill semua dah rasa lah. So sekarang dah setelah berbelas tahun tu saya dah macam mungkin patut usia lah. Saya dah slow sikit, so sekarang saya berkecimpung dalam bidang touring bike. Okay, sekarang saya berkhidmat di Pertubuhan Amal Tin, Bangi. Okay, sebagai medik lah, medik untuk unit ambulan Amal Tin lah. Okay, di samping tu saya juga melakukan urusan mandi jenazah, penghantaran jenazah seluruh Malaysia. Okay, kecuali Sabah dan Sarawak lah. Servis dan perkhidmatan yang ditawarkan di Pertubuhan Amal Tin yang utamanya adalah pengurusan jenazah. Okay, kami ada melakukan mandi jenazah, kafan dan khidmat penghantaran jenazah lah ke seluruh semenanjung Malaysia. Okay, di samping tu kita juga ada menyediakan perkhidmatan ambulans untuk orang yang kurang berkemampuan lah. Maksudnya kita menawarkan servis cas yang rendah. Okay, bagi untuk orang yang tidak berkemampuan seperti asnah dan juga penerima zakat, untuk urusan mandi jenazah ataupun penggunaan ambulans apa semua, kita bagi percuma. Okay. Okay, kepada sesiapa yang ingin menyalurkan bantuan, boleh terus ke Facebook Pertubuhan Amal Tin lah. Boleh search Muhammad Zuhairi bin Zainul. Ini pemilik akaun rasmi Amal Tin. Ataupun boleh juga terus direct ke akaun pertubuhan kami, Public Bank Pertubuhan Amal Tin. Kemudahan yang ada di Pertubuhan Amal Tin ialah kita ada sebuah lori 3 tan yang telah kami modifikasi luar dan dalam sebagai satu kabin lah untuk menguruskan jenazah dekat dalam ni. So bila kita dapat satu kes ataupun kematian yang melibatkan rumah tu, dia kawasan sempit, lepas tu di tempat dia tiada kemudahan untuk menguruskan jenazah, ataupun di apartmen, rumah pasapuri, so kita akan gunakan kabin mudah alih ni untuk menguruskan jenazah hanya di laman rumah saja. Laman rumah ataupun di bawah flat, kita parking dan kita akan uruskan jenazah kat sini lah. Okey, lori ni dilengkapi dengan tangki air. Mari kita tunjuk tangki air. Okey, ini tangki air yang sedia ada lah dalam lori ni. Kita dah ubah suai, ada lebih kurang 500 liter. Okey, berserta pam dan juga generator lah. Generator kita pakai untuk lighting dan juga aircon. Okey, mari kita lihat sebelah dalam pula. Okay, lori ni dilengkapi dengan tailgate. Ini kita panggil tailgate lah ataupun tail lift. Okay, ini kegunaan dia. Kita akan ambil platform ataupun meja mandi atau meja kapan. Kita akan ambil jenazah, letak kat sini. Lepas tu kita akan naikkan dekat atas. Boleh naik. Okay, mari kita masuk. Ini meja mandi lah untuk mandi jenazah. Kita ada shower, kita ada paip semua kiri kanan. Ini kelengkapan. Kelengkapan ini yang biasa lah. Kalau ikutkan ada lagi satu box tu kita ada kat dalam. Okay. Aircon pun ada. Ini meja untuk kita kafankan jenazah lah. Semua ada dekat dalam ni. Compact. Kelengkapan cukup. Ni tangki air buangan lah, air kotor.
Okey, seterusnya kita ke ambulans pula. Okey, ni ambulans kami lah. Ini hasil daripada sumbangan orang awam lah. Kita alhamdulillah dapat wujudkan satu ambulans. Ni asalnya dibuat secara tak sengaja. Sebab kadang-kadang ada orang bertanya, Amatim ada perkhidmatan ambulans tak bagi orang yang tak mampu kata. Okay, ada insya-Allah. So kita akan wujudkan sebuah ambulans yang telah didaftarkan pada tahun 2017 kalau tak salah saya. Okey. Lengkap, semua lengkaplah dengan siren. Okay, ada siren, ada beacon. Itu bahagian depan lah. Okay, so di bahagian dalam kita ada peralatan yang basic. Okay, sebabkan kita tak ada medical assistant ataupun pembantu pegawai perubatan, so kita buat ambulans ni type C. Okay, sebab ambulans ada pelbagai jenis, type A, type B, type C. So kita ambil yang basic sajalah. Okay, type C. Type C pun kita dilengkapi juga dengan tangki oksigen. Depan dua, dekat belakang ada dua. Kita ada trauma bag, kita ada cervical collar untuk ambil kes-kes kecemasan kemalangan. Lepas tu kita, yang penting kita ada ini. Okey, ini wajib lah dekat sesebuah ambulans. AED lah, automated external defibrillator. Alright. Alhamdulillah sejak penubuhan ambulans ni beratus pesakit kita dah bawa lah ke seluruh semenanjung Malaysia, Kelantan, Terengganu, Kedah. Selagi dalam kawasan kita semenanjung, insyaAllah kita akan hantarlah pesakit tu. Dan ini adalah keadaan sebenar di mana amal tim dipanggil untuk tujuan pengurusan jenazah. Yang kita saksikan ini ialah antara van-van yang dimiliki oleh pertubuhan amal tim ni. Memandangkan Syed ada tugasan penting untuk menghantar jenazah ke Bera Pahang, maka perbualan kami terpaksa terhenti di sini. Tetapi akak dapat peluang untuk berbual dengan orang paling penting dalam pertubuhan amal tim ni. Asalnya. Okay, lepas tu situ dah ambil setahun, dua tahun lebih kot. Dua tahun dah. Tapi background saya sebelum ni memang mekanik lah. Saya dulu kerja dengan second carriage, mas. Di Shah Alam, lepas tu dah kerja lama dengan orang berhenti lah. Buat sendiri. Lepas tu, kita dulu kerja repair mas. Kita kawan-kawan mana ada pakai mas. Kan, nak tunggu mas susah lah. Tu saya campur-campur lah repair. Kereta biasa. Okay, lepas tu, dia nak bertukar kepada jadi buat pengurusan jenazah ni. Masa dulu kan kita bengkel, ada duit lebih sikit, kadang member nak pinjam duit. Tapi dia maknanya bab ni je lah. Kadang call, Harry bapak meninggal Harry, boleh tak nak pinjam sibu. Masa tu kita tak tahu langsung bab-bab ni. Kita ada duit je, tak apalah bapak dia meninggal kan, dia nak pakai duit mungkin tengah bulan, saya bagi. Lepas tu kawan-kawan lain. Lepas tu lama-lama tu saya terfikir apa, ni yang asal lah, yang mula-mula sekali. Asal mahal sangat eh. Kita masa tu kita tak tahu kan. Kita bagilah duit kan, orang nak meninggal kan, kita tak tahu. Kenapa tu terfikir, kenapa mahal sangat ni kan. Tapi masa dah proses tu, saya dah start tak tahu asyik sikit kan. Mandi macam mana itu ini kan. Tapi lebih masa tu lebih pada van dulu. Mandi belum lagi, van dulu. Van jenazah. Yeah. Masa tu kita tak ada crowd lagi siapa-siapa kan, atas percaya pun orang tak kenal kan. Dia ni betul ke, dia ni mekanik tiba-tiba nak buat ni pula. Susah lah. Susah kita nak mula masa tu pakai duit sendiri lah kan. Tapi sebab masa tu orang tak kenal kita lagi, so nak bantu orang jenazah tu tak ramai lah. Sebulan kadang tak ada kan, orang belum kenal. Tapi saya slow promote kan, sampailah saya dapat satu group. Saya buat sendiri masa tu ada lebih kurang 40 penyumbang je. Tapi tak heavy macam tu. Doang sikit-sikit, itu sikit-sikit. Duit pada situlah saya dapat keluarkan van pertama. Start saya join sikit-sikit lah, kenal-kenal. Okay, ada 2-3 kes. Okay, bawa bermula benda ni. Masa tu orang dah start lah. Dah start kenal saya, follow saya. Sampai saya kena viral dekat Sinar FM. Masa tu memang boleh katakan dah 20% lah. Orang tahu.
Ha, apa yang saya buat? Masa tu amatim tak ada lagi. Masa tu kenderaan tak banyak lagi kan? Satu je. Saya pun risau kan, benda viral ni kan. Benda tak daftar ni, kita risaulah kan. Kan dia kena saman ke apa kan. Saya buat je lah. Orang dah kenal lah. Orang tanya kan, nak bantu semua macam mana kan. Okay. Dah sampai satu step tu, okay, debak mandi pula. Kan saya dah join dah benda tu. So bila saya ambil jenazah tu mesti dah mandi betul. Lepas tu kadang saya tanya kan, mandi berapa? 800. Tu saya pelik, 700. Tapi kita tak tahu lagi. Tak apalah, buat je lah. Sampai satu tahap lah. Dia sampai satu tahap, dia akan terfikir diri, apa sahaja mahal sangat kan. Kita mandi macam mana ni, mandi jenazah ni? Ada pakai benda khas ke, bahan khas ke kan? Sampai 700, 800 kan. Okay, saya join. Saya join untuk mandi jenazah. Saya pergi khusus je lah. Khusus tu buat syarat je, tak ada kena-mengena apa sebenarnya kan. Okay, join. Lepas tu saya join sendiri orang yang berbayar punya, sebab kita nak ambil apa, nak ilmu. So kita terpaksa lah join. Saya join ikut belakang. Oh macam ni, buat dia macam ni. Lepas tu saya belajar lagi sikit kan. Okay, saya buat sendiri. Lepas tu tak ada team lagi tu, saya seorang lagi. Saya lah mandi. Saya lah hantar, saya lah bawa benda tu kan. Okay, sikit. Okay, bila sampai satu tahap tu, okay, baru kita tahu kenapa benda ni dia membebankan orang. Okay, satu harga. Okay, dia satu lagi bab kematian ni, tak kira lah siapa, kita ke orang bukan Islam ke kita, ataupun maknanya kita, kalau sekarang ni pasal agama kita lah, maknanya kita lah, diorang ni ambil kesempatan atau kesedihan orang lain. Okay, walaupun benda tu bab kematian, bab mati ni orang akan bayar je. Walaupun orang tu tak mampu, orang ni mampu ni, takpelah kita buat A to Z. Okay, charge 4,500. Orang tu mampu, dia bayar. Tapi bila kena yang tak mampu, yang tu yang jadi masalah. Sampai meminjam-minjam. Kita tak nak sampai meminjam kan. Sebab benda ni patut. Ya, benda ni memang saya akui. Memang ada kos. Kena beli tu, kena beli ni, kena beli kos minyak kan. Tapi dalam bab pengurusan jenazah, benda tu tak perlu, saya rasa. Tak perlu. Maksudnya tak perlu tu, tak perlu sampai nak mengenakan cas yang macam... Ya, macam orang berniaga. So itu yang tercetus saya buat benda ni. So saya fikir nak buat benda ni lah. Tapi saya fikir pula, siapa pula nak keluarkan dana saya? Masa mula-mula tu boleh lah, kalau setakat 1-2 jenazah boleh lah pakai duit saya sendiri kan. Minyak boleh lah saya isi. Okay, tapi bila dah level saya sekarang ni, sampai sekarang saya dah ada 12 van, boleh nanti tetap hampir ada 10 orang kan. Saya kena ada satu kos operasi kan, untuk membayar. Diorang pun ada komitmen. Okey, tapi saya deal dengan diorang, saya cakap kita ni buat percuma. Okey, kalau apa yang ada orang bagi, kita akan kumpulkan, kita akan bagi. Tapi kita kita yang utamalah, barang-barang kita nak pergi nak beli kos operasi, diorang faham. Benda tu tiada isu. Diorang faham. Dengan cara yang saya buat sekarang ni, hampir nak dekat 7 tahun ni, alhamdulillah. Saya dah, cara saya dah ada penyumbang-penyumbang tetap. Macam mana pula boleh tercetus dia, okay, idea? Ada lori. Okey, dia sama juga. Dia tercetus, dia mesti ada isu. Okey, masa tu kita ni kan banyak buat jenazah kat tempat orang, tempat ni, tempat tu kan. Masa tu saya nak pakai tempat mandi di surau, di masjid. Banyak sangat isu. Dia tanya, siapa yang nak mandikan itu, ini daripada mana ni kan. Sebab sampai dah 2-3 kali benda ni macam merumitkan saya kan. Saya datang ni nak minta izin, saya nak pakai. Kan, saya nak pakai tempat, masjid pun tempat awam, public. Kan, kita bukan main masuk je, kita dah minta izin. Tapi cara dia orang tu bertanya tu, macam susah sangat. Saya pun jumpa pihak surau. So pihak surau ke lah, oh ni ni nak pakai untuk apa, kenapa waris dia tak keluar kami. Dia banyak sangat cerita. Banyak sangat. So saya fikir, apa benda yang aku boleh buat mandi jenazah ni bagi senang kan, kulu kilir kan. Saya terfikir ada masa lori yang pertama, saya ada dua lori sebenarnya. Lori pertama saya dah jual pada tim lain. Saya tim Rembau, si Ondana yang baru ni. Yang ni 100% baru. Lori baru, belakang semua baru. Tu harga dia cecah nak dekat sekali stiker tu nak dekat 270. Semua baru cash. Saya beli. Saya on dana. Laju masa tu, laju. Memang laju. 2 minggu cukup. Cukup terus saya pergi beli, terus saya buat. Kan, sampai dah sekarang saya buat kan. Dan benda tu pun sah. Sah di jalan raya. Memang sah untuk kegunaan ni. Memang kegunaan sah lah, maknanya memang di endorse oleh GBJ semua. Lepas tu kebetulan tidak ada halangan, tak ada. Tak ada. Kebetulan pula yang meluluskan dia punya plan tu memang GPJ. Dia bahagian kejuruteraan.
Okey, masa tu kan diorang check lah, lepas tu diorang pelik kan. Selalunya orang buat bas, orang buat ambulans, orang buat lori. Tiba-tiba dia tengok, ini untuk apa ni kan? Dia kan dia check kan, sebab dia buat plan kan ada detail. Ya, ini untuk gunaan apa kan. Lepas tu termasuk sistem-sistem. Ya, sistem. Ha, lepas tu maknanya macam ketua dia lah, dia call saya. Dia tanya, "Encik, ni nak buat untuk apa?" Ha, saya pun terang lah. Oh, cakap, oh, ini power ni kan. Dia kan tak pernah orang buat lagi kan. Lepas tu dia tengok lori tu pun lori baru. Dia kak, apa kata kami nak bagi kredit pada KP kami untuk rasmikan. Kena tu ada satu owner tu. Dia cakap, dia mula anak dia call saya. Dia cakap, "Bang, kalau boleh nanti nak isi minyak, call lah saya." Mula-mula dia cakap macam tu. Saya ingat dia bagi sponsor minyak ke, duit cash. Dia cakap, "Tak apa, pergi je section 15, Bangi." Lepas Bangi, yang tepi tu, cakap dengan aku, rupanya dia owner. Rupanya dia ada 5 station pump. Dia punya sendiri. Dia cakap, "Airi, akak nak import dari segi petrol dengan diesel. Selagi kau ada, selagi kenderaan tu, pertubuhan tu ada, ataupun kenderaan tu atas nama amal tim, isi je, no limit. Kami tak pernah cah apa-apa bayaran." Kan, tak kira lah yang meninggal tu, akak saya nak tanya orang tu, akak mampu tak? Kalau mampu, kita tak ada. Kita pun kena jaga lah standard kita. Kita datang, orang tu cakap meninggal, kita buat, mandi kafan, entah. Tapi masa dalam proses saya menguruskan jenazah tu, saya boleh tahu orang tu mampu ke tak. Saya boleh tahu. Masuk, bila dah siap nanti, saya akan tanya lah. Saya akan tanya, okay, duit kubur cukup sebab duit mandi saya dah buat dah. Dah free. Event saya dah hantar dah. Tinggal duit kubur. Kadang saya tanya juga, duit kubur ada tak? Dia cakap, dia kadang disegan. Kita tahu punya kan, kita tak, sebab saya ni selalu berurusan dengan orang. Betul. Saya tahu, okay, tak apa. Tu saya alok budak saya. Sampai kubur nanti, kau pergi tanya terus orang kubur berapa. Nanti saya backing lah terus. Lagi KK tak ada waris. KK banduan. Tu macam mana? Lagi tak ada waris. Memang kami lah semua. Benda tu. Buatlah kami mandikan, kami kubur kan. Saya lalu pun dia ada gajang. Dia ada sungai buloh. Yang tak dituntut ni, dia kira tu atas pihak Jabatan Agama Islam pula. Dia pas pada pihak hospital. Pada hospital pas pada kami. So kami buat lah. Yang tu dari segi pengurusan kami lah. Pengurusan jenazah ni daripada A sampailah sekarang apa yang akan tengok tadi kan. Okay. Dari segi tu kami juga ada bantu ibu-ibu tunggal ataupun asnaf. Kalau dari segi membantu, kami tak suka bantu setakat bantu lebih kurang je. Kami kena bantu habis-habis. Ini muda, dia boleh kerja. Kita tengok dia nak kerja macam mana, ada kenderaan tak? Kadang orang ni dia cakap kan, "Oh, boleh kerja. Kau kenderaan tak bagi duit poket, dia duduk kat rumah barang lengkap." Kami kak, kalau set up rumah untuk orang duduk, macam rumah orang kahwin kami buat. Lengkap. Selengkap-lengkapnya. Sebab kita tahu, okey, rumah dia dah ada. Okey, kalau dia dapat kerja, macam mana dia nak pergi kerja? Okey, dia ada lesen tak? Okey, kalau dia tak ada kenderaan, ada pengangkutan awam tak? Macam mana? Kita kena susun lah. Secara average lah, berapa kes? 3. Average sehari 3 kes. 3 tu confirm ada lah. Waktu yang kita tak boleh jamin. Kadang pagi, lepas tu dia relax petang, lepas tu malam, tengah malam uruskan bapak saya semua. Tapi saya nak bawa ke rumah semua, bawa lori. Berapa amal tim cas, saya tak kisah. Janji A to Z, mana dia nak mandi ke rumah, dia nak van, dia nak saya uruskan kubur dia. Mana orang berduit, dia tahu benda tu selesai je. Itu pun kami tak pernah buka quotation ke apa, tak ada. Terima kasih banyak Cik Hairi. Masalah. Memang betul, kami mula sampai ke kawasan tu memang sangatlah. Jutaan terima kasih kepada Encik Hairi yang sudi melapangkan masa untuk bercerita perihal pertubuhan amal tim. Semoga Allah permudahkan segala urusan pertubuhan ini. Bagi sesiapa yang ingin menyalurkan bantuan, bolehlah salurkan ke nombor akaun berikut. Untuk mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah.